Bon. Teko ndi, Mas? Wah, lho gowo kono aneh nggih apa kowe? Iki lho, Mbah, iki nggih persiapan tahun baru, Mbah. Ritual. Ritual khusus, Mbah. Peh koyo ngene ya, Mbah, bayar jutaan ta ya. Rahayu, 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 sagung dumadi, soho salam waras. Oke ya, jumpa lagi sama Mbak Loreng ya, teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa mendapatkan pengayoman, ketenteraman, kesehatan, kelancaran sangking Gusti Kang Maha Agung. Nah, teman-teman, ini saya mau persiapan ya untuk ritual di malam tahun baru nanti ya, teman-teman. Nah, persiapannya ya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada dupa ya, teman-teman. Ini 24 jam ya, teman-teman, habisnya ya, teman-teman. Ini memang persiapan kita harus banyak sekali, teman-teman. Nah, ini juga ada ya. Terus persiapannya lagi pun, nah, ini ya, teman-teman. Ini banyak sekali ya, teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Apabila teman-teman mau ikut ritual di malam tahun baru, boleh hubungi saya ya teman-teman. Ini mau ritual di Alas Purwo ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Ini persiapannya bukan ini aja teman-teman. Belum lagi cok bakal, belum lagi kemenyan, belum lagi minyaknya ya teman-teman. Memang untuk alat ritualnya itu memang sangat banyak ya teman-teman. Kita membutuhkan biaya yang sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan apa yang kita tuju nanti mendapatkan kesempatan ya teman-teman. Ini hanya untuk muring-muring budaya leluhur Jawa ya teman-teman. Bagi para musafir yang selalu di Alas Purwo, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di sana nanti. Kita bisa ritual bareng ya di malam tahun baru ya teman-teman. Nah, persiapannya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya persiapkan sebelumnya. Apabila nanti kita hari-harinya kita nggak kerepotan ya teman-teman. Ini memang biayanya sangat besar sekali ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.